menuju ke Mendolo. Tapi karena masih siang, jadi kita main dulu ke Batu Pandang Ratapan Angin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Sekarang kita lagi ada di destinasi wisata Batu Pandang Ratapan Angin. Nah, itu di situ kita mau berwisata di sini. Setelah mendaki Gunung Prau dan Gunung Bismo via Sikunang, kita lanjut wisata di daerah Dieng dulu. Ini parkirannya cukup luas dan rata-rata di sini trip gitu, jadi udah langsung perkendaraan. Jadi mengitari wisata-wisata yang ada di sekitar Dieng. Kebetulan cerah banget, ini jam 11 kurang 20 di ketinggian 2100 mdpl. Nah, ini dia gerbang masuknya. Di sini juga banyak tempat untuk apa ya? Beli oleh-oleh ya, ya kayak. Cariannya juga warna-warni sih. Kalau di Batak Banteng kemarin cuma yang warna kuning, mungkin itu rasa original. Ini parkirannya luas, ada tempat penginapan juga sebelah sana. Ini kita langsung ke Plang, selamat datang di Batu Pandang Ratapan Angin. Karena kebetulan sekarang hari Minggu, jadi banyak banget wisatawannya. Nah, ini langsung bebatuan. Lucu ya, ini rumah kecil ya. Nah, seperti ini kalau dari foto. Kita langsung saja. Itu plang untuk masuknya ke sini. Beli tiket dulu abis. Oh ya. Ini untuk pembelian tiketnya. Di sini loketnya ngantri ya. Ini hari Minggu. Kulihat di atas sana. Keren ya. Oke, kita beli tiket dulu untuk berfoto-foto di atas sana. Ini ke bawah adalah, oh ini keluar di yang plat teater bawah sana. Nih masuk. Gimana kak? Pertama kali wisata ke Dieng? Pertama kali sini saya sangat amazing sekali. Okay. Dari saya tempat yang panas sampai ke tempat ya es udaranya. Yeah. Oke, okay, kita akan happy di sini sama teman pendaki yang kemarin. Oke, okay, untuk tiketnya 15.000 per orang. Apa nih? Ini jam operasionalnya dari Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 16.30. Sabtu Minggu hari libur jam 6 sampai 17.30. Kasih mas. Wah, kita di sini ada toilet sama musola. Dekat pintu masuk. Tangga-tangga, banyak bunga-bunga. Indah sekali ya, dan ini meskipun udah mau jam 11 tapi adem ya. Adem. Tuh banyak wisatawan, terutama wisatawan keluarga gitu sih. Sama keluarga. Ini wisatanya di antara perkebunan warga. Tuh kawah Sikidang. Tapi kita nggak ke sana tadi. Wah, spot batu utamanya sebelah sini. Oke, sini ada tempat jajan.
Wow, ini telaga warna ya. Ini spot foto di sini ke arah telaga warna. Ini yang kelihatan dari Gunung Prau Patak Banteng juga. Wow, bisa foto sama Burhan, burung hantu. Coba kita ke sebelah sini. Nah, di sini juga banyak buat jajan, makan-makan, minum-minum, ada musik juga ya. Banyak sekali batu-batu gede kayak gini. Nih, batu pandang ratapan angin. Kesenian angklung Selo Ageng. Keren sih dari sini, apalagi bisa melihat telaga warna. Oh, sebelah sini ada musola juga. Ternyata luas juga tempatnya. Banyak spot-spot foto. Hai. Hai. Oh, lihat. Arah sana. Ini bunga apa ya? Bagus banget nih ya. Wow, dari sini juga kelihatan telaga warna. Cuma kurang jelas, masih jelasan yang di bawah sana. Keren-keren. Ada yang saya colong satu. Oke, kita lihat ke sebelah sini. Siap. Tuh ada spot yang paling atas. Wah. Ini yang paling atas. Ngadem dulu di sini. Berapa, Mbak? Kita coba naik ke tangga. Siwa. Siwa. Wah. Ini emang ikonnya bebatuan. Wah. Tuh. Telaga warnanya, dua warna yang berbeda terlihat. Ini yang paling tinggi. Oke, kita lanjut ke yang paling tinggi di sana. Ini bunganya cakep banget sih. Serius. Lihat. Wow. Tuh yang di bawah tadi, kita lewat situ. Siap, Pak. Nah, ini yang paling tinggi. Oke, kita ke sana. Hah? Kenapa? Gak ada. Nih, untuk naik ke spot yang paling tinggi, 3.000 satu orang, 5.000 dua orang. Deh. Oke.
Dua orang pas. Terima kasih. Ini tiketnya untuk naik 5.000 dua orang. Makasih, Pak. Oke, kita langsung naik. Lampu. Biar lebih safety karena ini kan yang paling tinggi. Ya, sebelah sana. Itu kemarin. Wah. Kece ya. Bang, jangan cepet-cepet kan, gue mau lihat jalan, Bang. Nah, ini dia spot yang paling atas. Wisata Pantura Kenangan. Kita foto di sini. Ini batu ratapan angin yang paling tinggi di 2189 mdpl sekitar lah. Ini ada pohon jodoh di sini. Oh, dari sini pemandangannya keren banget. Telaga warnanya lebih kelihatan, lihat. Masya Allah, lihat di warnanya beda-beda. Keren banget. Pemandangan di sini luar biasa ya. Ini dari Batu Ratapan pemandangannya keren banget. Oke, ini kita sudah mengitari Batu Ratapan Angin. Gimana Batu Ratapan Angin? Gimana sih? Kesan-kesannya? Bagus sih. Bagus ya. Mantap ya. Oke, mantap. Meskipun ada beberapa spot yang memang harus bayar lagi ya dari tiket masuk, nah, itu. Tapi worth it lah ya. Worth it lah. 5.000 dua orang ya. Oke, teman-teman bisa jadi tempat wisata bagi bila kalian lagi berkunjung ke daerah Dieng. See you next video. Bye. Ini salah satu spot foto yang lumayan ngantri terus juga nih. Di wisata Batu Ratapan Angin.